Yang terjadi
di luar upah atas bagi kalian. Kecelakaan tidak bagi syahid. Orang yang mati syahid surga tempat, tapi kalau betul-betul niatnya ya menuntut ilmu, kenapa? Karena Allah menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Jadi tidak ada alasan saya tidak ada biaya atau orang tua tidak ada biaya untuk menyekolahkan anak. Ibu menyekolahkan anak, Allah ya jamin biayanya pasti ada. Tiga hal itu yang pernah dibantu oleh Allah yang penting ada niat dari pertama menghajikan orang tua. Ini bukan dengan hadis nabi, hadis orang-orang tua. Ini sudah saya apa sudah terbukti bagi saya menghajikan orang tua ada rezeki dari Allah. Kedua membangun rumah ada rezeki dari Allah. Dan ketiga menyekolahkan anak. Terbukti bagi saya bukan anak orang berada. Ya. Tapi dengan yang mestinya duduknya di pengadilan, yang
Jadi kalau di mana-mana mungkin ada juga orang tua murid yang pernah jadi murid saya. Saya pernah jadi murid dari tahun 78 ya, sampai sekarang. Usia pensiun yang baru 60, saya minta untuk saya pensiun. Saya bilang sama yayasan, ya 65. Insya Allah tahun depan usia saya sudah 65, maka saya juga akan lanjutkan, saya akan pensiun. Namun ini kiri kanan saya cukup dulu, ya nggak usah nikah, usah. Saya bilang sudah, bukan saya bosan, saya udah tua. Pulang menunaikan ibadah haji. Pas hari kepulangan dia jam 5 sampai di sahur masih, kalau itu masih di pulang.
sini yang diajarkan adalah untuk umum saja, yang kurikulum nasional. Kalau kita di samping ada kurikulum nasional, ada muatan lokal. Muatan lokal itu adalah pelajaran-pelajaran agama yang dulu dipelajari di area-area. Memang pesan dari alumni, ya, yang seangkatan saya baru maupun yang di bawah saya, ketika ulang tahun alumni yang ke-50, mereka berpesan, jangan dibuang pelajaran-pelajaran yang pernah kita ajar, yang kita pelajari dulu. Di antaranya, memang tidak semua, tapi di antaranya pelajaran namun sholat. Ya, itu berkata untuk mengenai bahasa Arab dan tafsir Al-Quran. Kemudian pelajaran usul fiqh untuk memahami fikih dan pelajaran tafsir.